Lu tes urin bang positif, bisa dibawa ke pengadilan? Tidak. Kalau hanya tes urin positif, belum cukup untuk dibawa ke proses hukum, teman-teman. Minimal harus dua alat buktinya ya. Kalau kita bicara hukum, untuk dapat dilakukan proses penyidikan, proses hukum harus ada dua alat buktinya. Kalau hasil tes urin kan baru satu, ya. Harus ada lagi, misalnya dia tertangkap sedang memakai, ada alatnya gitu, itu udah dua. Ditambah tes urin jadi dua, itu boleh dibawa ke pengadilan. Tapi kalau hanya tes urin positif, itu tidak bisa, ya. Ini juga biasa digunakan oknum-oknum untuk memanfaatkan untuk cari duit. Kalau tes urin kan belum tentu narkoba ya kan. Zat-zatnya sama, ada banyak obat yang zat yang terkandung di dalamnya sama dengan zat yang terkandung di narkotika. Jadi bisa jadi orang tes urin karena makan obat ya, dari dokter dan sebagainya. Makanya harus ada dua alat buktinya. Tes urinnya satu ditambah lagi dengan bukti lain. Misalnya tertangkap dia make, ada alat penghisapnya di sana misalnya. Itu baru bisa diproses hukum. Kalau hanya dirazia lalu ada tes urin positif, itu belum ya. Jangan mau kalian tuh. Itu tidak cukup. Ya, harus ada bukti lain. Elang Mau.